subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu merupakan bukti bahwa Tuhan ada, bahwa Allah ada bagi orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Yakin ada Allah? Masih kendor? Hei umat Islam yang belum sholat, hei umat Islam yang masih rajin maksiat, hei umat Islam yang masih ragu-ragu tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini Allah lebih mengkerucutkan masalahnya. Allah bertanya kepada kita, afaru'aitum ma tahrutun, tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Allah minta kita pikirkan pohon yang kita tanam, Bu. Mulai dari pohon hias, pohon-pohon sayuran, kol, tomat, wortel dan lain sebagainya, pohon buah-buahan, rambutan, jambu, nangka, kemudian banyak lagi durian dan lain sebagainya. Afara'aitum ma tahrutun? Coba kamu perhatikan pohon yang kamu tanam. Lalu Allah bertanya kepada kita, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon atau aku, kata Allah? Siapa yang menumbuhkan pohon, Pak? Siapa yang menumbuhkan pohon, Bu? Allah. Kita kan manusia selama ini cuma pandai melempar biji jambu, kita cuma pandai melempar biji rambutan, biji durian, biji duku. Setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon buah itu, yang memberikan buah sepanjang tahun tanpa hitungan dan gratis, enggak bayar. Ini dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar mata kita melek bahwa ada yang menumbuhkan pohon, agar mata kita melek, akal kita terbuka, ada yang menumbuhkan pohon, yaitu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah yakin ada Tuhan? Hei manusia yang masih maksiat, hei manusia yang masih tidak sholat, hei manusia yang masih ragu-ragu tentang syurga dan neraka, Allah mengajak kita berpikir agar yakin bahwa ada Tuhan. Kali ini firman Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, in kuntum fi raibim minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang syurga dan neraka, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Kata Allah, coba ngaca, coba perhatikan proses penciptaan dirimu. Kamu aku ciptakan pertama dari nutfah. Tahu nutfah, Bu? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Anak kecil diam. Kata Allah, coba ngaca, coba perhatikan proses penciptaan diri kita. Kata Allah, aku ciptakan kamu hai manusia pertama dari air mani, kemudian air mani tadi aku proses menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi darah, thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki sampai waktu yang ditetapkan. Diukir mata buat melihat, diukir telinga buat mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru buat mengatur peredaran udara, dibuatkan jantung buat mengatur peredaran darah. Yang laki-laki dibikinin kelenengan,
yang perempuan dibikinin empet-empetan, setelah sempurna dibikinin kaki tangan, thumma nukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan bu, pak, siapa yang membuat bayi dari sperma menjadi manusia? Apakah bapak? Pak, ente bikin anak gak pak? Hei, ente bukannya bikin anak tuh? Bukan. Kalau bukan bapak, barangkali ibu. Bu, berasa bikin anak bu? Berasa. Lu males aja lu ya. Berasa, berasa. Hei, maksud saya ibu bukannya bikin mata anak ibu? Bukan. Bikin kuping anak ibu, tangan, kaki, bukan ibu? Jantung, paru-paru anak ibu, bukan ibu yang bikin? Bukan. Lah ibu tiap malam sibuk ngapain? Bukan bapak, bukan ibu yang bikin bayi. Jadi siapa yang bikin anak bu? Siapa yang bikin manusia bu? Allah subhanahu. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Tuh namanya iman ya. Dari tafakur menghasilkan iman kepada Allah subhanahu. Dan sekarang dimensi yang ketiga, mau dilanjutkan? Gue minum dulu. Panas bro. Ini berkah, panas itu rezeki ya. Orang Jakarta, orang-orang kaya kalau mau keluar keringat pakai bayar 150.000. Kenapa? Karena dia di rumahnya AC, masuk ke mobil AC, masuk kantor AC. Akhirnya mau keluar keringat, dia pergi ke hotel bintang 5, masuk sauna. Tahu sauna? Ruang uap. Itu bayar 150.000 baru keluar keringat. Karena keringat itu adalah kotoran, lemak dan lain sebagainya, betul? Mesti dikeluarin. Nah, kita sekarang berkeringat bayar enggak, Bu? Gratis. Alhamdulillah. Keringat rahmat ya, Bu. Dimensi yang ketiga, sholat 5 waktu. Nah, hati-hati ini, Pak ya. Bu, sholat hati-hati, awas. Jangan sampai ada umat Islam enggak sholat. Ini ibadah sholat, ini ibadah yang sangat fundamental di dalam Islam. Coba lihat proses perintahnya saja luar biasa. Kalau perintah puasa, perintah ibadah haji cukup Allah panggil Jibril. Hey Jibril, sini. Turun ke bumi. Temui Muhammad, katakan kepada Muhammad, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tapi untuk sholat luar biasa. Hey Jibril, yang namanya Muhammad angkat ke langit, bawa ke hadapanku ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat luar biasa. Oleh karena itu ibadah sholat tidak sama dengan ibadah yang lain. Sebentar lagi bulan puasa, saya mau tanya bu, di bulan Ramadan nanti boleh nggak orang nggak puasa? Nggak boleh. Boleh nggak bu nanti di bulan Ramadan orang nggak puasa? Boleh. Ya, kalau situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, boleh enggak puasa. Sebagaimana firman Allah, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa nanti di bulan Ramadan ada yang sakit atau di dalam perjalanan, boleh enggak puasa. Nanti diganti kalau sudah sehat, kalau sudah kembali ke rumah, ya. Bahkan kata Allah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تُعَامُ مِسْكِنْ. Barang siapa yang sudah tua renta atau punya penyakit yang menahun, yang enggak sembuh-sembuh, boleh enggak puasa seumur hidup. Tapi bayar fidyah, setiap satu hari enggak puasa, kasih makan satu orang miskin. Bagaimana kita sakit, miskin pula.
boleh nggak puasa, boleh nggak bayar fidyah, ya Bu. Jadi puasa boleh nggak puasa kalau sikonnya memang tidak memungkinkan. Begitu juga ibadah haji, Pak. Berdosa nggak orang Islam nggak naik haji, Pak? Tidak berdosa kalau memang tidak punya kemampuan secara ekonomi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib pergi haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Kalau enggak punya duit enggak berdosa, ya Bu. Tapi lain dengan ibadah salat, Pak. Bapak punya duit ke, miskin ke, wajib salat. Sehat ke, sakit ke, wajib salat. Jangankan baru pusing-pusing sedikit, Bu. Jangankan baru masuk angin mules-mules sedikit. Seandainya kita baru tabrakan kereta api, putus kedua tangan kita, putus kaki kita, tapi selama kesadaran masih ada, wajib salat. Masya Allah. Ya Allah, saya enggak bisa salat berdiri, kaki saya putus. Wajib sholat, gak bisa berdiri, silahkan sambil duduk. Ya Allah, saya juga gak bisa sholat sambil duduk, pinggang saya putus. Oh, wajib sholat, gak bisa duduk, silahkan berbaring. Seperti itu wajibnya sholat. Jangankan dalam keadaan aman, lagi perang. Lagi perang, kata Allah, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan perang, dalam keadaan takut kepada musuh, tetap wajib sholat walaupun sambil berlari ataupun sambil berkendaraan. Begitu hebatnya, begitu fundamentalnya sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah identitas keislaman manusia. Sholat adalah manifestasi keimanan manusia. Kalau ada seorang manusia mengatakan saya beriman kepada Tuhan tapi dia tidak sholat, gombal, bohong besar, betul? Nah, dan juga identitas manusia. Contoh, kalau di dunia identitas keislaman manusia cukup dengan KTP, betul? Nama solehin, pekerjaan tukang ojek, agama Islam, kata siapa? Kata KTP, ya, kata Pak Lurah. Nama Zulaikho, pekerjaan tukang rujak. Kata siapa? Agama Islam. Kata siapa Islam, Bu? Kata KTP, kata Pak Lurah. Nanti kita mati, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namamu siapa? Zulaikho. Apa agamamu? Islam. Mana buktinya? Oh, saya enggak bawa KTP, ya Allah. Hei, KTP di akhirat enggak laku. Paspor di akhirat enggak laku. Identity card di akhirat enggak laku. Lalu apa yang membuktikan keislaman seorang manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Nanti umatku dipanggil pada hari kiamat, dia ada tanda, ada bukti dari bekas wudhu. Jadi bekas wudhu itulah bukti keislaman manusia di akhirat. Bahkan kata Nabi, farkum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir nanti di akhirat adalah salat. Walaupun nama kita sama dengan nama Nabi, nama kita Muhammad bin Abdullah, tapi kalau tidak sholat, nanti di akhirat akan digolongkan ke dalam golongan orang kafir. Walaupun nama kita sama dengan istri Nabi, Siti Khadijah, tapi kalau kita enggak sholat, nanti di akhirat tidak ada bukti bahwa kita Islam. Na'udzubillahi min. Ini yang pertama. Sholat adalah identitas keislaman seorang manusia. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alu al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama-tama akan diperiksa dari amal seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya.
Ibu nggak bakal ditanya siapa suami ibu, berapa anak ibu. Bapak nggak akan ditanya apa jabatanmu, berapa hartamu, berapa istrimu. Tapi yang pertama akan disoal adalah sholatmu. Fa'in tuqbilat minhu sholatuhu tuqbilat sairu amalih. Kalau dia sholat, maka seluruh amal yang lain diterima. Kalau ada orang sholat lima waktu, pergi haji, hajinya sah, dapat pahala. Dia puasa, puasanya sah. Dia sedekah, sedekahnya tercatat sebagai pahala. Bahkan cuman senyum doang, tersenyum saja sama orang lalu yang kita gak kenal, kalau sholat tercatat sebagai pahala. Tapi sebaliknya, wa in ruddat minhu sholatuhu rudda sairu amalihi. Kalau tertolak sholatnya, gak sholat dia, maka tertolak seluruh amalannya. Ada orang pergi haji tiap tahun, gak sholat, gak sah hajinya. Ada orang tiap bulan Ramadan puasa sebulan penuh, tapi tidak sholat, tidak sah puasanya. Itu bukan ibadah, tapi diet alias ngurusin badan. Berapa banyak orang kafir juga nanti di bulan Ramadan yang ikut puasa, betul? Dia ikut puasa pagi sampai maghrib, gak puasa, baru maghrib nanti dia makan. Ini bukan ibadah. Kalau enggak sholat, bukan ibadah. Kalau tidak sholat, puasa tidak sah. Betul? Betul? Anda sedekah 100 juta kayak tiap hari kasih orang miskin. Anda cuma dapatkan dari manusia dan ucapan terima kasih dari manusia. Di sisi Allah tidak tercatat sebagai pahala. Na'udzubillahimin. Nih, yang kedua. Dan yang ketiga, manusia yang perlu kepada sholat, bukan sholat yang perlu manusia. Kenapa? Hanya dengan sholat. Saya tekankan sekali lagi, hanya dengan sholat manusia akan bisa hidup selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat. Tanpa sholat, setinggi apapun jabatan manusia, tanpa sholat, sebanyak apapun harta manusia, dijamin kagak bakal selamat, dijamin tidak bakal bahagia di dunia apalagi di akhirat. Percaya nggak? Orang kalau nggak sholat tidak akan terbatas daripada perbuatan maksiat. Karena sholat ini nasolatatanil fahsyai wal munkar, sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan kar. Betul? Artinya apa? Kalau orang nggak sholat, dia bisa mabok-mabokan. Orang mabok ini nggak bakal selamat. Hei, mabok, perhatikan. Anda kalau masih mabok, kagak bakal selamat dari dunia ini. Anda, paru-paru Anda, jantung Anda, lambung Anda, organ tubuh Anda satu saat akan terserang penyakit. Pasti akan kena penyakit, betul? Apalagi yang namanya sekarang penyakit, ya Allah Bu, sehat mahal Bu. Berobat operasi jantung baru-baru ini teman saya, karena masih muda suka mabuk-mabukan, di masa tua jantungnya terserang penyakit jantung, ya. Operasi jantung kemarin 200 juta. Masya Allah, makanya orang kita kalau udah susah, udah miskin, jangan mabuk-mabukan. Kalau jantung paru-paru kita terserang mahal Bu, ratusan juta, betul? Orang gak sholat dia bakal berzina, penzina gak bakal selamat. Satu saat dia bakal kena penyakit, misalnya penyakit raja singa, sifilis, penyakit AIDS yang mematikan, betul? Orang gak sholat bisa mencuri, orang pencuri gak bakal selamat, dia bakal digebukin rakyat, bakal masuk penjara. Orang gak sholat bisa berbuat maksiat macam-macam, dan di dunia bisa dibuktikan tidak selamat dan menderita, betul? Yang banyak duitnya gak sholat, tuh lihat. Kemarin ada konglomerat lompat dari tingkat 56 bunuh diri. Masih ingat? Masih ingat? Padahal duitnya triliunan Bu, ya. Konglomerat matinya bunuh diri, lompat dari tingkat 56. Dan pada hari yang sama di Korea, direktur mobil Hyundai juga bunuh diri, padahal dia konglomerat, lompat dari tingkat 21. Kenapa?
ini indikasi bahwa mereka kena penyakit stres. Penyakit stres. Kenapa mereka kena penyakit stres? Karena banyak persoalan hidup yang tidak punya jalan keluar. Banyak problematika kehidupan yang tidak mendapat solusi alias jalan keluar. Tapi bagi orang yang sholat, dijamin tidak akan kena penyakit stres. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang salat, yang bertakwa kepada Allah, akan selalu aku berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dijadikan segala urusannya menjadi mudah, Bu. Ngurus ini mudah, itu gampang. Enggak ada kesulitan hidup. Semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Itu baru di dunia diberikan kemudahan hidup, diberikan rezeki, diberikan jalan keluar, diberikan kebahagiaan. Nanti belum lagi di akhirat akan diberikan syurga Allah Subhanahu. Ini jadi enggak ada cara lain. Siapa yang mau selamat bahagia di dunia sampai akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Zaman sekarang ini Masya Allah, pengaruh negatif globalisasi itu yang masuk lewat televisi mengerikan, mengancam moralitas bangsa, mengancam keutuhan akidah umat Islam. Apalagi perempuan, coba lihat yang namanya di televisi sekarang perempuan, ya Allah udah macam-macam Bu. Dulu yang namanya you can see, tahu you can see? Baju tangan buntung nggak boleh di televisi, haram. Tapi sekarang lihat udah terbiasa dengan tangan buntung ditingkatkan. Perempuan sekarang cuma pakai baju setali, kiri kanan pakai kabel kecil. Ini haram, ini enggak biasa. Tapi mereka bikin agar umat Islam menjadi terbiasa dengan dosa. Terus tiap malam ditayangkan perempuan pakai baju setali. Akhirnya umat Islam terbiasa melihat wanita pakai baju setali.